saat gempa bumi terjadi, ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Saat gempa bumi terjadi, kepala dan tanganku terbentur pot bunga. Rasanya sakit. Di sini berbahaya. Ayo kita pergi ke area terbuka yang aman dan aku akan memberikan pertolongan pertama untukmu. Untuk cedera kepala, beri tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Lipat perban atau handuk segitiga. Tarik perban atau handuk segitiga mengelilingi kepala untuk mengencangkan pembalut. Tulang yang menembus melalui kulit menandakan patah tulang terbuka. Tulang yang tidak menembus melalui kulit menandakan patah tulang tertutup. Korban menderita patah tulang tertutup di tangannya. Untuk patah tulang terbuka, perbanlah dulu sebagaimana patah tulang tertutup sebelum menangani patah tulang tersebut. Pertama-tama, lindungi lengan dengan kain lembut. Lalu, pilih majalah, cabang, atau terakhir, amankan lengan dengan perban. Hati-hatilah untuk tidak membalutnya terlalu kencang. Kamu harus pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Terima kasih banyak, Kiki. Sama-sama. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera kepala? Mari kita tinjau. 1. Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. 2. Balut luka dengan handuk segitiga. Pertolongan pertama untuk patah tulang tertutup. 1. Balut dengan kain lembut. 2. Amankan dengan belat. 3. Bungkus dengan perban. 4. Gantung dengan handuk segitiga. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Saat gempa bumi terjadi, aku terjatuh dan terluka karena kaca di lantai. Jangan cemas, aku datang untuk memberikan pertolongan pertama. Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Pertama-tama, pergilah ke area terbuka dan aman untuk meminta dokter untuk memberimu perawatan lebih lanjut. Izinkan aku membantumu membersihkan luka. Larutan garam. Mulailah dari bagian tengah luka dan bergerak ke bagian luar. Iodofor. Iodofor dapat membunuh bakteri pada luka. Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Thank you.
Mulailah dari bagian tengah luka dan bergerak ke bagian luar. Iodofor dapat membunuh bakteri pada luka. Saat ini kondisi masih cukup berbahaya. Tetaplah berada di penampungan darurat dan jangan berlari-larian. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera lengan bawah? Mari kita tinjau. 1. Beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. 2. Mintalah dokter untuk membersihkan luka dan lakukan disinfeksi. 3. Balut luka. Pertolongan pertama untuk memar. 1. Bersihkan luka dengan larutan garam. 2. Lakukan disinfeksi dengan iodofor. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan.